Shalom shalom, kami percaya penyertaan dan kasih karunia Tuhan tercurah atas kita. Memasuki minggu yang baru ini, pastikan ERC Family antusias dan inisiatif untuk mengikuti ibadah dan share setiap link pelayanan kepada teman, sahabat, saudara kita dimanapun mereka berada. Karena ibadah ERC Sawangan dilakukan secara hybrid. Ikuti ibadah onsite di GBI Sawangan dengan daftar ke ERC Phone Center di nomor 0817-190-197 atau scan barcode yang ada di layar Anda. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga pastikan status vaksin di aplikasi Peduli Lindungi Anda berwarna hijau. Kabar baik untuk kita semua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia 6-12 tahun dan sudah divaksin 2 kali bisa ikuti ibadah anak setiap minggu jam 10 di ruangan gizi. Scan barcode ini untuk mendaftar. Program atau ibadah online lainnya juga dilakukan sebagai berikut. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat besar. Anda dapat dikuatkan dan menguatkan melalui program kesaksian My Sunshine pada hari Selasa, 5 April 2022 jam 7 malam di YouTube dan Facebook ERC Sawangan. Jika Anda rindu untuk menguatkan yang lain, dapat scan barcode di samping ini. Mari kembali, generasi Yeremia, kita menyembah Tuhan melalui DOT Worship hari Jumat, 8 April 2022 jam 7 malam di YouTube dan Facebook ERC Sawangan. Evangelism Class juga akan kembali dilakukan pada hari Sabtu, 9 April 2022 jam 9 pagi melalui Zoom. Bagi semua volunteers, wajib hadir dan terbuka juga untuk jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Kita membutuhkan persekutuan yang teratur dengan saudara seiman untuk dapat saling menguatkan dan mendorong dalam kasih. Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan bergabung dalam ERC-ku. Salah satu cara kita bisa lakukan untuk Tuhan adalah memaksimalkan potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Daftarkan diri Anda untuk menjadi volunteer dengan scan barcode yang ada di layar Anda. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Sawangan dengan nomor rekening 3190143961 atau scan barcode yang ada di layar Anda. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp atau scan barcode yang ada di layar. Tim ERC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan ERC lainnya seperti pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Jangan lupa untuk terkoneksi dengan media sosial kami yaitu TikTok, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Demikian pengumuman minggu ini. Stay healthy and God bless you. Nama Tuhan, shalom. Shalom. Buat sambil kembalikan tangan kita, katakan shalom. Haleluya, sejauh anda punya apa Bapak Ibu saudara menyaksikan live streaming. Kita mau memulai ibadah kita bersama-sama. Saya yakin percaya saat ini kita semua bersuka cita, amin. Kita semua mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Kita dedikasikan waktu kita sama-sama fokus dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat pengharapan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus. Semua untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan Yesus gembala rayon kami Tuhan dan kedua wakilnya Tuhan. Buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Riza Solihin Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-hambamu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hamba-hambamu ini dipilih oleh Engkau Tuhan Yesus. Biar visi dan misi yang baru daripada Engkau Tuhan terus Engkau sampaikan atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, para Menteri Tuhan dan aparat negara lainnya Tuhan Yesus. Biar kasih setia Tuhan, biar pengurapan Tuhan turun atas kepala negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, walaupun saat ini Tuhan Yesus pandemi masih berlangsung Tuhan, kami percaya Tuhan kesembuhan Tuhan atas bangsa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus banyak yang jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan yang beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan maupun menyaksikan melalui layar kaca Tuhan, kami percaya Tuhan kami sama-sama diberkati Tuhan Yesus. Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lingkupiku dengan saya katakan lingkupiku dengan sayapmu naungiku dengan kuasamu. Thank you.
musik memuji Tuhan. Kita sama-sama sembah Dia. Aku
kami tinggikan Tuhan. Oh, nama-Mu ya Shande, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala. Sungguh dahsyat buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Bagi yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Amin. Dia sungguh dahsyat. Amin. Boleh lihat kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Bagi saudara yang menyaksikan secara live streaming, boleh ketik katakan Tuhan Yesus dahsyat. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil tepuk tangan kita bisa udah. Hey.
puji nama Tuhan, silakan yang berduduk dalam hadirat Tuhan, Ibu Saudara. Haleluya. Sikana nama ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Bersama katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Untuk menyenangkan hatimu.
menyenangkan hatimu Bapa. Tidak ada yang lebih menyenangkan hatimu ketika kami datang di hadiratmu dan menyembahmu. Kami boleh semakin hari mengenal kasihmu dalam hidup kami. Celikan mata hati kami lewat kebenaran firmanmu saat ini. Biarlah kami dapat mengerti, mengenal akan kasihmu. Betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasihmu. Biarlah kami boleh belajar mengenal kasihmu itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Sehingga kami boleh saling belajar mengasihi seperti engkau telah mengasihi kami. Meteraikan firmanmu pagi ini. Kami buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus berbicara. Berbicaralah lewat firman yang kami dengar pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dan percaya menerima firman Tuhan pagi ini. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kalau kita bisa melewati 2 tahun ini di tengah-tengah pandemi dan tiba pada hari ini. Kita tahu itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan bicara mengenai kasih yang sempurna. Katakan bersama-sama dengan saya, kasih yang sempurna. Mengapa kasih yang sempurna? 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bisa next tolong slide-nya? Katakan setelah saya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 2, 3. Kasih yang sempurna ketakutan. Dunia semakin hari akan semakin menakutkan Bapak Ibu. Ya, dengan contohlah COVID-19. Dari yang tidak ada nama jadi nama. Namanya pun macam-macam dan makin hari makin menakutkan. Katanya makin cepatlah penyebarannya, makin parahlah dampaknya. Tapi saya mau beritahu hari ini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apapun keadaan dunia ini, saudara, Tuhan tidak mau kita takut. Mengapa? Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Next slide. Apa artinya sempurna, saudara? Anda harus mengerti ini. Jawaban dari semua ketakutan kita adalah kasih yang sempurna. Sempurna artinya tidak bisa ditambah atau dikurangi. Kalau sesuatu yang sempurna itu ditambah, artinya apa? Over. Kebablasan, saudara. Tapi kalau sesuatu yang sempurna itu dikurangi, dia menjadi cacat. Jadi sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Amin. Ya, jadi kasih yang sempurna adalah apa? Kasih yang tidak bisa lagi ditambah atau dikurangi. Next, pertanyaannya sekarang. Kasih siapa yang sempurna? Kasih kita kepada Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita? Kasih kita kepada Tuhan jauh dari sempurna. Banyak cacatnya. Kadang naik, kadang turun, tidak stabil, saudara. Tapi kasih Allah kepada kita sempurna. Next, baca sama-sama ya sebelumnya. Baca sama-sama ya 3 kali. Turun lagi sebelumnya, tolong. Harusnya saya pegang lebih enak ya. Bisa sebelumnya. Kasih yang sempurna. Kasih Allah kepada saya sempurna. Anda bisa baca 5 kali. Siap? Yang di rumah juga. 2, 3, 1. Kasih Allah kepada saya sempurna. 2. Kasih Allah kepada saya. 3. Kasih Allah kepada saya. Ganti kata saya dengan kata kamu, tunjuk sebelahmu. 4. Kasih Allah kepada kamu. 5. Kasih Allah kepada kamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara.
Jadi kasih Allah kepada kita itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah juga berkurang. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita berpikir kasih Allah bisa bertambah dan kasih Allah bisa berkurang kepada kita. Itu masalahnya. Saya tanya pagi ini, jawab dengan jujur. Siapa di sini yang rindu dikasih Allah lebih lagi? Angkat tangannya. Itu masalahnya, Pak. That's the problem. Ada perbedaan antara tahu dan sadar. Apa yang Anda ketahui belum tentu mengubah hidup Anda. Tapi apa yang Anda sadari itulah yang mengubah hidup Anda. Orang yang merokok tahu rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi. Kalau kita tanya sama yang merokok, apakah kamu mau kena kanker, serangan jantung, hipotensi? Semua orang yang merokok menjawab, tidak mau. Tapi kamu tahu kan? Iya, saya tahu, gua tahu. Tapi lu mau gak kena kanker, serangan jantung, hipotensi? Gak mau. Nah, menurut Anda peringatan bahaya merokok itu kebenaran atau hoax? Itu kebenaran. Kita semua sepakat itu kebenaran. Kenapa kok ngerokok? Karena dia hanya tahu kebenaran sebagai sebuah pengetahuan. Kalau Anda hanya tahu kasih Allah sekedar sebagai, gua tahu Tuhan mengasihi gua. Tapi Anda belum sadar kan? Itu masalahnya. Dari sini ke hati setengah meter, tapi ini bisa puluhan tahun gak nyampe-nyampe Bapak Ibu. Anda boleh S1, S2, Anda boleh doktor teologi. Ya saya dan istri kami belajar, kami ambil sampai master teologi. Tinggal buat tesisnya aja belum. Tapi problemnya bukan di pengetahuan kita, tetapi problemnya di kesadaran kita. Saya pun demikian Bapak Ibu. Saya tuh gak sadar bahwa kasih Tuhan tuh sempurna. Buktinya apa? Saya masih berusaha untuk Tuhan mengasihi saya lebih lagi. Dan Tuhan berkata, tidak bisa. Karena kasihku itu sempurna. Perbuatan Anda sebaik apapun, sesaleh apapun, tidak akan pernah dapat menambah kasih Tuhan kepada Anda. Tapi perbuatan Anda seberdosa apapun tidak akan pernah dapat mengurangi kasih Anda, kasih Allah kepada Anda dan saya. Sebab kasih Allah kepada kita itu sempurna. Saya ingat sekali di awal-awal pertobatan saya punya cara pandang yang salah tentang kasih Allah kepada saya. Saya berpikir kasih Allah bisa bertambah atau bisa berkurang. Saya lihat ibu saya seorang pendoa. Jadi saya ingin Allah mengasihi saya lebih lagi. Dan saya memutuskan untuk berdoa minimum per hari 4 jam. Dan tidak boleh kurang. Ketika saya doa kurang dari 4 jam, sebutlah 3 jam 45 menit, kurang 15 menit. Saya tidak bisa tidur karena saya merasa kasih Tuhan berkurang hari itu untuk saya. Jadi saya harus genapkan minimum 4 jam. Itu baru kurang doa. Bagaimana kalau berbuat dosa lebih parah? Dan masa-masa remaja saya terikat dosa pornografi, ya dosa seperti itu. Dan dosa itu mengikat Bapak Ibu. Kesalahan tidak mengikat, itu bedanya. Katakan yuk, dosa mengikat. Kesalahan tidak mengikat. Apa bedanya pastor, teman saya buat kesalahan fatal. Dia khotbah, dia lupa tutup resleting celananya. Dan itu berbahaya Bapak Ibu. Dan dia malu sekali. Dan sejak hari itu, setiap kali dia mau khotbah, apa yang dia periksa? Resleting celananya. Dia tidak akan mengulangi itu lagi kan? Dan berkata, ternyata khotbah resleting terbuka enak, adem. Enggak lah saudara, itu kesalahan. Tapi kalau dosa, itu mengikat. Jatuh lagi. Dan itu membuat kita tuh merasa tertuduh, tidak layak. Saya itu sudah berkali-kali jatuh sampai saya berdoa gini, Tuhan aku janji ini yang, lo kok tahu? Rupanya kita sama. Kecuali yang di rumah ya, kita gak tahu ya. Apakah betul yang terakhir? Jatuh lagi. Itulah yang saya alami. Karena dosa itu mengikat.
Dan saking putus asanya, saya berkata gini, Tuhan, aku janji ini yang terakhir dari yang terakhir dan yang saya puasa 2 hari sebagai bukti pertobatan saya. Boro-boro 2 hari, Bapak Ibu, baru 12 jam itu lutut udah gemeteran, perut keroncongan, kepala pusing, keringat dingin keluar. Kan puasa pertama. Itu siang hari bolong, Pak. Pulang sekolah lagi SMA kelas 3 tuh, saya ingat banget. Waduh, saya pulang udah lemas banget. Ini kenapa ini dengkul ini lemas sekali ini? Saya buka tudung saji, puji Tuhan, tidak ada apa-apa, hanya ada tempe 2 di piring yang kecil. Tapi kalau Anda lagi puasa, karunia penglihatan bekerja luar biasa. Saya melihat tempe itu menyanyi, mari hei kemari. Ya saya jawab, mari masuk. Mujizat itu terjadi, tempenya masuk. Puasa saya batal. Saya tertuduh lagi. Di satu sisi saya ingin dikasih Tuhan, di satu sisi saya takut, saya merasa tidak layak. Sampai Tuhan mengubah cara berpikir saya. Saya diingatkan satu peristiwa ketika saya masih kecil bersama adik saya, kami sempat tinggal di Bandung beberapa lama. Dan di rumah, di depan rumah nenek kami itu ada comberan yang cukup besar. Dan itu kotor sekali. Ya ada kotoran kerbau di situ, sapi, kambing, ya anjing, ya pemiliknya juga di situ. Pokoknya itu kotor sekali. Dan waktu kami lari-larian, saya lompat menyimpang begitu, ada jembatan, adik saya juga ngikut, tapi dia gak nyampe dan dia jatuh di situ. Dan kemana-mana lah kotoran itu, di wajahnya udah hitam semuanya. Lalu papi saya keluar, saya panggil papi saya, dan papi saya itu masuk ke comberan kotoran itu tanpa berpikir 2 kali, tanpa keraguan. Dan Tuhan ingatkan ketika saya berdoa peristiwa itu, ketika engkau jatuh, aku datang tanpa ragu mengangkat engkau. Tapi masalahnya di gambar itu, di imajinasi saya waktu saya berdoa, seakan-akan ketika Tuhan mau mengangkat kita, kita berkata, Tuhan, don't touch me. Jangan sentuh aku najis, aku kotor, aku tidak layak. Lalu kita berlari menjauh daripada Tuhan dan berkata, tidak Tuhan, aku kotor. Kalau Anda sebagai orang tua melihat anak Anda seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Sedih kan? Demikian pula dengan Tuhan. Ketika kita jatuh, saudara, jangan pernah ragu untuk bangkit dan lari mendekat kepada Tuhan. Karena kalau Anda lari menjauh dari hadirat Tuhan, itu yang iblis mau. Kalau Anda jatuh, dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Angka 7 itu sempurna. Jadi orang benar itu jatuhnya sempurna. Tapi yang terpenting bukan jatuhnya kan, bangkitnya. Selama Anda bangkit 1 kali lebih banyak dari kejatuhan Anda, Anda pemenang. Yang terpenting bukan apa yang terjadi, tetapi keputusan apa yang Anda ambil ketika itu terjadi. Saya ulangi lagi ya, yang terpenting bukan apa yang terjadi, tetapi apa? Keputusan apa yang Anda ambil ketika itu semua terjadi. Kalau Anda memutuskan untuk bangkit kembali dan lari mendekat kepada Tuhan, Anda aman. Tapi kalau Anda tetap jatuh dan lari menjauh dari Tuhan, hancurlah hidup Anda. Yang membuat kita bisa bangkit dan datang mendekat kepada Tuhan adalah kita yakin bahwa kasih Allah itu sempurna. Itu yang membuat saya hari ini bisa bangkit dan tetap hidup dalam kekudusan. Karena kita butuh kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Dan kekuatan itu diperoleh waktu kita tahu bahwa kasih Allah kepada kita itu sempurna. Next slide. Baca keras-keras yuk. 2, 3. Keyakinan kita akan kasih Allah adalah kunci kemenangan hidup kita. 2 kali lagi. 2. Keyakinan kita akan kasih Allah adalah kunci kemenangan hidup kita. 3. Keyakinan kita akan kasih Allah kepada kita adalah kunci. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, apa yang membuat mereka tidak masuk? Karena mereka berkata seperti ini, Anda baca nanti dalam kitab Ulangan, karena Tuhan membenci kita. Makanya Tuhan membawa kita ke tanah ini untuk kita dibinasakan, dimusnahkan. Jangan pernah berpikir Tuhan membenci kita, Tuhan gak pernah benci kita. Iblis yang mau kita berpikir seperti itu. Kita baca ayatnya Roma 8 ayat 37, baca keras-keras.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa dasarnya? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan yang akan mengasihi kita. Bukan yang sedang mengasihi kita. Tetapi yang telah mengasihi kita. Katakan, Tuhan telah mengasihi saya. Jadi Tuhan gak peduli apapun yang kita perbuat, aku telah mengasihimu. Aku mengasihimu bukan karena perbuatanmu. Aku mengasihimu karena aku adalah kasih. Karena itu 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya. Ini yang penting, saudara. Katakan semuanya, percaya. Katakan, saya percaya. Saya percaya, saya dikasihi Allah sempurna. Itu yang Tuhan mau kita katakan dan percayai. Sebesar apapun kasih Allah kepada kita, kalau kita tidak percaya, saudara, Anda dan saya gak terima kan. Tuhan telah mengasihi kita. Bagian kita apa? Percaya. Amin. Percaya bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau Anda memutuskan, aku percaya. Katakan yuk, aku percaya. Allah mengasihiku. Aku dikasihi. Selama Anda percaya, Anda tetap berada di dalam Allah. Masalahnya adalah ketidakpercayaan kita. Jadi masalahnya bukan dikasih Allah. Masalahnya adalah di ketidakpercayaan kita akan kasih Allah kepada kita. Yang ngerti angkat tangannya. Oh, angkat tangan gak ngerti berarti. Yang ngerti angkat tangannya. Katakan setelah saya, masalahnya bukan dikasih Allah kepada saya. Masalahnya adalah ketidakpercayaan saya. Akan kasih Allah kepada saya. Amin. Kasih Allah sempurna, selesai, titik. Masalahnya bukan dikasih Allah. Masalahnya di ketidakpercayaan saya akan kasih Allah. Baca ayat selanjutnya. Apa yang sering membuat kita ragu akan kasih Allah kepada kita? Next. Dosa kita. Betul Bapak Ibu? Saya khotbah ini 4 minggu ya. Berseri. Nanti seri keduanya di ibadah selanjutnya. Pertanyaan pentingnya begini, Zara. Next. Ya, jadi kasih Allah versus dosa saya. Next. Mana yang lebih besar dan berkuasa? Kasih Allah kepada saya atau dosa saya? Mana yang lebih besar dan lebih berkuasa? Kasih Allah atau dosa saya? Amin. Anda tahu tapi belum sadar. Itu aja bedanya. Saya ingin Anda bukan hanya tahu tapi apa? Angkat tangannya semua. Tolong. Semuanya angkat tangan bilang gini, sadar woy. Sadar. Katakan setelah saya, kasih Allah kepada saya. Kasih Allah kepada saya. Lebih besar. Lebih berkuasa. Dari semua dosa saya. Amin. Anda harus sadarkan itu. Ini kebenarannya, dosamu sebesar apapun tidak dapat menghentikan kasih Allah kepadamu. Karena kasih Allah kepadamu itu lebih besar dan lebih berkuasa dari semua dosamu. Malah sebaliknya, kasih Allah kepada kitalah yang akan menghentikan kita dari semua dosa kita. Itu yang membuat saya bisa bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita baca Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan?
ketika kita masih berdosa. Bayangkan, ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tinggal sekarang pilihan di tangan kita. Kita mau percaya atau tidak? Katakan setelah saya, percaya akan kasih Allah kepada saya. Menurut Anda susah atau mudah? Anda pernah punya musuh tidak? Yang tidak pernah ya, yang pernah lah, coba yang pernah. Masa gak pernah sih punya musuh? Anda pernah punya musuh? Satu kali musuh Anda tawarin kopi hitam. Terima gak? Cek dulu Pak. Jangan-jangan ada sianidanya, kan begitu. Kenapa? Wah, mana mungkin Tuhan mengasihi saya? Nanti di Google aja ya. Ketik begini, the door of reconciliation, pintu rekonsiliasi. Itu ada peristiwa sejarah, dua keluarga itu musuhan, musuh bebuyutan sekian lama, sekian tahun sampai turunan. Satu titik nih di Inggris kejadiannya. Dua keluarga ini perang, saudara. Tawuran lah, perang sengit. Dan akhirnya satu keluarga ini kalah, melarikan diri, dikejar-kejar, sampai akhirnya mereka masuk ke satu gereja dan mengunci pintu gereja itu. Dan tiba-tiba ya, keluarga yang mengejar ini mengetuk, menggedor pintu gereja dan berkata begini, pimpinannya, buka pintu ini, kita berdamai. Percaya gak? Nanti dulu. Dia gak percaya. Kami gak mau buka, kami gak percaya. Buka pintunya, kita damai. Akhirnya keluarga yang dari luar ini yang mengejar, dijebol itu pintu gereja, ada lubang yang kecil, retakan, sampai hari ini ada itu pintu, sejarah. Dan keluarga yang mengejar ini, kepala keluarganya, ngulurin tangannya ke dalam. Kita salaman, kita berdamai. Sama seperti itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Aku berikan anakku yang tunggal. Aku mau berdamai denganmu. Pilihan di tangan kita. Kita mau percaya atau tidak. Anda mengerti itu? Katakan, saya percaya. Saya terima. Saya dikasihi Allah. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena perbuatan Yesus untuk saya di kayu salib. Amin. Camkan itu baik-baik. Next. Baca keras-keras yuk. 2, 3. Dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Namun pemahaman kita akan kasih Allah kepada kitalah yang akan menghentikan kita dari semua dosa kita. Saya tidak mengerti akan kebenaran ini sampai satu hari. Ini kejadian mungkin 10 tahun yang lampau. Ya, 10 tahun lebih lah, sudah lama sekali. Saya menemani sahabat saya almarhum, sekarang sudah almarhum, 33 tahun sekian dia dipanggil Tuhan. Dia hamba Tuhan, tapi backgroundnya juga kacau, tapi dia bertobat. Lalu dia mau menikah, tidak punya keluarga. Saya dan istri menemani, mau tunangan nih. Jadi kami ke Manado lah. Dan di Manado itu ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dulu pengerja praktek di tempat papa mama mertua saya, pendeta almarhum Roni Sujak. Jadi istri saya itu kenal sekali. Dan dipanggilnya Om Cherry. Dan waktu saya ketemu di hotel itu, saya tanya, Om. Om dulu benar masuk penjara, Om? Iya, Don. Gimana ceritanya, Om? Kok udah hamba Tuhan, pendeta, masuk penjara? Gini, Om ini sudah gembala, dia gembala, jemaatnya cukup besar. Lalu selama 7 tahun, ya, Om Cherry ini hidup dalam dosa. Awal mulanya apa? Karena tidak enak sama teman. Temannya ajak ke nightclub, sudah lama, sudah jo, ya. Ular berkata apa? Sekali kamu tidak akan mati. Kan gitu toh. Ternyata mati, saudara. Hati-hati, itu tipuan dosa toh. Allah sekali. Ada back soundnya. Allah mengerti.
Ya begitu masuk ya sekali-sekali lama-lama ketagihan toh. Terikatlah dia minuman keras. Udah itu seperti efek domino. Ke perempuan, ke perjudian. Tapi selama 7 tahun tidak ada yang tahu. Om bisa tutupi rapat-rapat. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya. Dan dia juga bukan tupai. Tersingkaplah. Bayangkan kalau Anda sebagai jemaat. Kecewa, marah, gak terima toh. Merasa dibohongi. Jadi Om Cherry ini dipecat dari kependetaannya, diusir. Terluntang-lantung di jalan, tidak ada yang peduli. Om lapar, Don. Lalu Om lihat, waktu Om lihat gedung gereja Om, ada gitar. Om ambil, Om jual buat makan. Ada jemaat yang gak suka, laporin polisi, jeblosin Om ke penjara. Om pahit, Om benci sekali. Om udah ngomong gini, udahlah kalau begini udah dosa sekalian yang besar. Om udah rencana Doni, keluar dari penjara Om akan bunuh satu keluarga itu. Saking sudah pahit dan marahnya. Sekali neraka udah sekalian neraka sudah. Tapi waktu Om di penjara ternyata ada satu tradisi. Tahanan yang baru itu harus merangkak sebelum masuk ke sel tahanan dia. Dan selama merangkak bergiliran satu persatu, tahanan yang lama itu berbaris. Dan tahanan yang baru merangkak ini ada yang ditendang, dipukul sampai muntah, pingsan. Waktu Om lihat begitu, Om ketakutan, Don. Om berdoa, Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Om gak yakin lah Tuhan dengar doa Om. Tapi luar biasa, Doni, waktu Om merangkak. Tidak satupun pukulan yang Om terima. Semuanya seperti diam. Singanya itu kayak singa di apa Daniel di goa singa. Itu seperti semuanya terpaku. Om merangkak pelan-pelan sampai gemeteran. Sampai Om di ujung masuk sel tahanan Om. Om baru sadar kenapa gak dipukul. Waktu Om buka mata. Aduh habis aku. Habis-habis. Itu tahanan ngeri-ngeri Don. Badannya gede-gede. Itu tatoan semuanya ngeliatin Om. Om gemeteran. Habis dah, habis Tuhan, tolong. Om gemeteran sampai di ujung, sel itu cuman jongkok, diam gemeteran. Dan tiba-tiba, satu tahanan yang badannya paling besar, itu sepertinya ketuanya, bertanya seperti ini. Apa benar kamu pendeta? Om kaget, kok aneh. Om jawab, benar, saya pendeta. Mereka masih gak percaya. Benar kamu pendeta? Benar saya pendeta. Tiba-tiba mereka berkata gini yang ketuanya. Tuhan dengar doa kita. Ternyata mereka sudah berdoa lama mau bertobat. Mereka datangin pendeta yang datang ke situ. Pendetanya kabur. Gak ada yang berani. Karena mukanya serem-serem. Tuhan kita mau bertobat susah sekali ini. Kita butuh pendeta. Kalau engkau ada kita berdoa. Tuhan kirim pendeta di tengah-tengah kami. Jadi waktu mereka tahu Om Cherry ini pendeta, mereka semua bersyukur Tuhan itu jawab doa kita. Doni Om itu kaget. Malam pertama di sel itu Om dipaksa untuk pimpin doa pertobatan. Semuanya sudah mau bertobat, ibadah dulu. Pada mandi semua rapi di sel itu saudara. Dan waktu Om mau berkhotbah, boro-boro berkhotbah Doni, Om sudah lama gak baca Alkitab. Tapi Om ingat Yohanes 3 ayat. Anda tahu kan? Tapi gak sadar kan? Sama Om juga begitu. Karena begitu besar. Apanya begitu besar? Kasih Allah. Itu Om sampai nangis. Semua tolak Om Cherry Doni. Om pikir Tuhan udah benci. Om udah dibuang. Ternyata hari itu Om baru tahu. Waktu Om mau tantang siapa yang mau bertobat. Yang bertobat duluan siapa? Bukan mereka. Om. Pendetanya bertobat duluan. Om Cherry hanya bisa lemas berlutut. Nangis itu gak berhenti. Tahanan yang lain bingung. Saya dulu. Kenapa kamu duluan? Lalu Om Cherry ceritalah semuanya kondisi dia. Dan satu sel itu nangis dilawat Tuhan, saudara. Dan setiap malam jadi persekutuan doa di tempat itu. Saya mau beritahu kebenaran ini. Dosa kita
sebesar apapun tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Malah sebaliknya, pemahaman kita akan kasih Allah, kesadaran kita akan kasih Allah yang begitu besar, itulah yang membuat kita berhenti dari semua dosa kita. Om Jerry yang tadinya niatnya membunuh keluarga yang jeblosin dia ke penjara, malah sebaliknya, terima kasih ya, udah masukin saya ke penjara. Lalu apalagi, hubungannya sama istrinya pun pulih. Dia minta maaf sama jemaat semuanya. Gak apa-apa, saya terima kok semua ini akibat dosa saya. Tapi kabar baiknya, hari ini semuanya dipulihkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baca sama-sama yuk statement di depan ini. 2, 3. Dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Namun pemahaman kita akan kasih Allah kepada kitalah yang akan menghentikan kita dari semua dosa kita. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Baca keras-keras. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bayangkan, ia sendiri yang tidak menyayangkan anaknya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, setuju? Ini adalah bahasa kiasan. Supaya kita manusia mengerti akan begitu besar kasih Allah kepada kita. Tuhan harus kasih gambaran, satu perumpamaan. Seperti Abraham ketika Tuhan berkata, Abraham persembahkanlah anakmu Ishak yang kau kasihi itu. Hati Abraham hancur. Ketika Abraham mau membunuh Ishak anaknya. Bapak di surga bilang gini, stop, cukup. Supaya engkau mengerti kasihku. Engkau boleh berhenti menghujam anakmu Ishak, tetapi aku harus membunuh Yesus Kristus di kayu salib. Supaya kita mengerti. Sekarang, saya punya 3 anak. Dan saya seorang gembala. Dan kalau jemaat saya tanya kepada saya, Pastor Doni, apakah Pastor Doni mengasihi kami sebagai gembala? Sebagai domba-domba yang Tuhan percayakan? Saya menjawab, oh saya mengasihi. Tenang, saya mengasihi kalian semua. Begini pastor, anak saya butuh donor ginjal. Dan kebetulan anak pastor cocok ginjalan sama anak saya. Kasih gak saya? Nanti dulu. Anda mengerti maksud saya? Tuhan gak kasih ginjal Yesus buat kita kan? Tuhan kasih seluruhnya. Itulah yang paling mahal, saudara. Pengertian kita. Begitu Anda memahami kasih Allah, Anda tidak mungkin lagi bisa hidup dalam dosa aja. Kalau ada yang berkata, puji Tuhan, kasih Allah sempurna, enak dong saya bisa bebas bikin dosa. Belum paham aja dia. Kalau Anda mengerti, kasih Allah itu membuat kita tidak mau lagi hidup dalam dosa, setuju? Dosa itu gak enak Bapak Ibu. Siapa yang bilang hidup dalam dosa enak? Ore asik, bebas bikin dosa. Dosa itu gak enak. Jangan mau kena tipu daya dosa. Tai kebo dikira coklat, itu kan sakit jiwa, saudara. Serius, dosa itu gak enak. Hidup kudus itu sangat menyenangkan. Serius, saudara. Saya bahagia hidup kudus itu. Tidak ada kebahagiaan dalam kekayaan. Kebahagiaan hanya ada dalam kekudusan. Engkau kaya gak hidup kudus, hancur hidupmu. Engkau kaya hidup kudus, bahagia banget. Oke? Tapi maksud saya adalah kebahagiaan itu kuncinya adalah hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan itu hanya bisa lahir kalau kita sadar akan kasih Allah kepada kita. Jangan pernah ragukan kasih Allah. Katakan dosa saya. Katakan lagi dosa. Engkau tidak bisa menghalangi kasih Allah kepada saya. Amin. Angkat tangannya. Bilang apa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat.
Roma 8 ayat 31 sampai 34. Baca ayat ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Allah. Anda tahu arti menggugat? Membatalkan. Mencabut. Keputusan yang sudah diputuskan. Siapakah? Ini bahasa hukum, saudara. Sorga itu kerajaan. Dan Tuhan kita itu rajanya. Jadi sorga bukan sekedar sebuah tempat yang indah. Heaven is a kingdom. Injil yang harus kita beritakan bukanlah Injil keselamatan. Tapi Injil kerajaan. Apa bedanya? Beda. Injil keselamatan itu intinya begini. Bagaimana mati masuk sorga. Betul? Itu Injil keselamatan. Tapi Injil kerajaan bagaimana kita hidup di bumi seperti di sorga. Itu dua hal yang berbeda. Dan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung dunia. Baru tiba kesudahannya. Kalau kita hanya memberitakan Injil keselamatan, itu tidak mengubah hidup seseorang. Buktinya apa? Lihat orang di Papua, di Manado, di Ambon, orang Kristen banyak, mabuk jalan terus. Tidak ada perubahan, saudara. Tapi Injil kerajaan itu pembaharuan apa? Pikiran. Makanya S2 saya STT Kingdom, saudara. Ambil filosofi Kingdom. Katakan semua, hidup di bumi seperti di sorga. Jadi Anda gak perlu mati untuk masuk sorga. Sekarang. Dan kuncinya apa? Anda harus sadar dulu posisi Anda. Karena ini hukum. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Cuma Allah. Tetapi apa? Allah yang harusnya menggugat, malah Allah juga apa? Membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi dengan kata lain, kita gak ada celah lagi, saudara, untuk kita bisa ragu akan kasih Allah sebenarnya. Kecuali satu, ketidakpercayaan kita aja. Tapi hari ini biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kita semua. Ya, next ya, tolong baca sama-sama statement ini. Dosa kita tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Namun pemahaman kita akan kasih Allah kepada kita lah yang akan menghentikan kita semua dari dosa kita. Next. Semakin Anda sadar akan betapa besar kasih Allah kepada Anda, semakin bertambah besar dan kuat pula kasih Anda kepada Allah. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku. Tuhan tidak mau kita taat karena takut. Tuhan mau kita taat karena kita mengasihi Dia. Dan kita mengasihi Dia karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Kasih Allah kepada kita sempurna. Nyanyikan lagu ini, saudara. Kasih yang sempurna. Bisa bantu pemain musik? Bapa, hambamu berdoa pagi ini. Celikan mata hati kami. Paulus berdoa seperti ini. Aku berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih itu. Betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih itu. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapa, pagi ini, di ibadah ini. Sadarkan kami. Mari buka kedua tangan. Berapa banyak di antara saudara hari ini kau masih berpikir kasih Allah bisa bertambah atau berkurang. Hari ini bertobat. Jangan pernah berpikir kasih Allah berkurang atau bertambah. Karena dosamu, karena perbuatanmu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikan. Oleh kasih.
kasih karuniamu, kau sulihkan aku, bahkan layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta ada di antara saudara hari ini, kau dibuang oleh orang tuamu. Orang tuamu tidak menganggap engkau. Daud berkata, sekalipun ayahku, ibuku menolak aku, tetapi Bapa di surga menyambut aku. Jangan pernah ragukan kasihku kepadamu anakku. Ketika engkau jatuh, aku mau kau bangkit dan kau berlari kepadaku. Biar aku menggendongmu, aku mengangkat engkau, dan aku berkata, engkau anakku yang ku kasih. Angkat kedua tanganmu, katakan, kau beri yang ku pinta. Aku terima Tuhan. Katakan aku terima. Aku dikasihi. Aku diampuni. Aku terima. Bukan karena perbuatanku, tapi karena perbuatan Yesus Kristus untukku di kayu salib. Aku terima. Hari ini buka kedua tanganmu, katakan aku terima. Aku terima. Aku dikasihi. Aku terima. Aku diampuni. Aku terima.
aku diterima sempurna di hadapan Tuhan. Sembuh, utuh, pulih di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk bersedia dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Pastor Doni yang sudah memberkati kita semua. Dan saatnya kita saat ini akan memberikan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini secara online, bisa memberikan persembahan lewat transfer dan barcode WBCA yang sudah tersedia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Tidak ada yang dapat menghalang kasih-Mu terjadi bagi setiap kami. Bapa, kami mengasihi Engkau. Kami mau memberi yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Untuk memberkati gereja ini ya Tuhan. Biarlah Injil Kerajaan Allah boleh disampaikan sampai di mana-mana. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa berkati setiap jemaat yang akan memberikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan. Bapa, berkati setiap tangan mereka sehingga apapun yang mereka perbuat Tuhan bikin berhasil. Tuhan sertai setiap langkah mereka. Tuhan lindungi. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau buka pintu, Engkau buka terobosan sehingga berkat bangsa-bangsa Engkau percayakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap, kita katakan amin. Silakan saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Kami sungguh mengucap syukur atas kasih yang sempurna yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat hambamu, Padon, yang sudah memberkati kami. Memberkati setiap kami yang mendengarkan maupun setiap kami yang menyaksikan ibadah secara online. Kami percaya terobosan kasih Allah terjadi atas setiap kami. Bapa, kami tidak takut lagi, Tuhan. Kami tidak membenci diri kami lagi sendiri. Kami tidak melarikan diri kami lagi. Tapi kami mau mendekat kepada kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati hambamu. Tuhan, terus pakai hambamu untuk memberkati banyak orang, untuk melayani banyak orang, untuk sehingga banyak keluarga dipulihkan lewat pelayan hambamu. Berkati istri dan anak, berkati pengembalaannya Tuhan. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan atasnya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan, sebentar kami mau pulang dan kami mau terima berkat yang datang daripada-Mu. Surah kasih Tuhan, dengan iman kita angkat kedua tangan kita. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang memampukan kita, membuat kita kuat berdiri untuk terus menikmati kasih Allah yang sempurna. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran nama-Nya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umat-Nya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur, dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjian-Nya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umat-Nya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya, pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat.
baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasanya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikannya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.